السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم الله الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. yang dirahmati برحمة الله سبحانه وتعالى. Berbahagia, kita kembali masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk meniti hari, menata waktu yang ada dengan kebaikan di sisinya. Semoga setiap anugerah, nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita benar-benar kita maksimalkan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami kembali hadir dalam program kesayangan kita Serambi Islami TVRI dan kita berharap dengan program ini kita semakin bisa mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan Serambi Islami kali ini kita akan lanjutkan kajian tasawuf kita dengan tema waridat ilahiyah. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber, mursyid, murobi yang terus membimbing kita untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Syekh Muhammad Faturrahman MAG. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau terus Allah sehatkan dan insya Allah Allah berkahi kehidupannya. Amin. Dan alhamdulillah juga di sini sudah hadir emak-emak <laughs> ibu-ibu, bunda-bunda dan juga para ayah dari Majelis Taklim Silaturahim Bojongsari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa senang lihat ibu-ibu begini tuh senang saya apalagi kelihatan kerudungnya cakep-cakep semua gitu ya. Jam berapa dari sana, Bu? Tiga. tiga. ya. Uh, oh. suami tahu ya? Tahu, tahu, tahu gitu. ya. Diantar. Ikut malah dia Ya terima kasih nih sudah hadir di Serambi Islami. Kali ini kita akan membahas tentang Waridat Ilahiyah. Kalau bahasa lainnya saya pernah dengar bisik-bisiknya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita akan lihat, nanti kita akan cari seperti apa pemaknaan dan pemahaman tentang Waridat Ilahiyah. Namun sebelum kita menyimak pemaparan daripada Syekh, kita akan dengarkan dulu ya, lantunan ayat suci Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 22 yang akan dibacakan oleh Qari Ustadz Kamiluddin SPD. minasy بسم الله الرحمن الرحيم افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر Sadaqallahul Azim Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Kita kembali di Serambi Islami nah, Mudah-mudahan Ibu-ibunya hatinya jadi mutiara semua nah. Pulang dari sini dikasih mutiara Amin. sama suaminya. Amin. Masa suami yang lain, suaminya dong ya. Baik, kita akan membahas kali ini temanya adalah waridat ilahi. Ya. Seperti apa pemahamannya, kemudian apa definisi pengertiannya, kita langsung aja. Silakan Syekh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد الحمد لله memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada setiap diri kita dari detik per detik dari kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan majlis ini majlis yang mampu menghidupkan kolbun syakir hati Amin. yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya Robbal Alamin. Pemirsa TPRI dan jemaah sekalian, kita akan membahas satu topik dalam kajian tasawuf adalah al-waridat al-ilahiyah. Sudah tahu belum? <laughs> kita akan membahas kalau kita melihat kajian tasawuf secara keseluruhan itu dibagi dalam dua kelompok besar. Bab-babnya itu. Pertama adalah makasib wilayah kewajiban kita mengabdi beribadah kepada Allah. Usaha yang harus kita lakukan dalam ilmu tasawuf tanamkan sifat ikhlas dalam hati dalam setiap amal kemudian bersyukur kepada Allah, bersabar dalam menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bab usaha proses yang harus kita lakukan. Di bagian yang kedua ada yang disebut dengan mawahib anugerah anugerah yang Allah berikan buahnya. Ini biasa nanam dulu atau pingin buahnya langsung? Nanam dulu. Waridat ilahiyah ini bagian dari mawahib anugerah anugerah. Di dalamnya dalam anugerah itu ada karomah kepada para Nabi, ada mukjizat kepada mukmin, ada maunah pertolongan pertolongan dan yang lainnya. Apa yang disebut dengan waridat ilahiyah bentuk dari alwarid kalau yang datangnya satu alwarid kalau banyak alwaridat hmm. para ulama memberikan definisi waridat ilahiyah adalah mayaridu alal qalb min gairi walaktisabin apa-apa yang Allah berikan ke dalam hati di luar usaha kita. Jadi hati ini adalah satu alat yang Allah berikan yang akan mampu mencicipi dan merasakan. Ya, bukan hanya lidah saja yang bisa mencicipi. Bukan hanya mata saja yang bisa mencicipi nikmat-nikmat Allah, bukan hanya telinga saja yang bisa mencicipi nikmat-nikmat Allah. Hati dalam kajian tasawuf kalau terus ditempa, dibersihkan, ditumbuhkan, maka akan mampu menangkap, merasakan anugerah-anugerah yang Allah hadirkan ke dalam hati kita. Semangat nih ngajinya. Mau dapat waridat ilahiyah? Mau. Pemberian dari Allah yang didatangkan ke dalam hati yang patut dan layak. Nah ini Patut dan layak berarti kita harus melakukan proses kepatutan dan kelayakan. kelayakan hati, supaya Allah berikan waridat ilahiyah ke dalam hati kita. Kalau orang yang banyak disentuh dengan waridat ilahiyah, maka akan bersinar-sinar, akan bercahaya wajahnya, berseri-seri, walaupun diuji dan diuji oleh Allah sebagai bentuk sunnatullah bagi orang yang beriman tetapi dia akan tenang, akan damai jiwanya. Itu adalah gambaran-gambaran dari hati yang mendapatkan waridat ilahia. Bisa jadi umurnya 63, tetapi wajahnya 36. 36. Hmm. Kenapa? Karena jiwanya tenang. Hatinya mendapatkan mutiara. Hatinya mendapatkan anugerah yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan nilai yang berkuat keluar dari materi atau benda. Hmm. Inilah hebatnya waridat ilahiyah. Baik ya. Iya berarti kalau di dimaknai sederhana waridat ilahiyah itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada seseorang berdasarkan kepatutan dan kepantasan. Ya. Nah, sekarang begini Syekh, kepatutan seperti apa atau kepantasan seperti apa yang kemudian dia layak mendapatkan waridat ilahiyah itu ilustrasi yang sederhananya ibu-ibu mm -hmm. kan biasa punya perabot dapur mm. gelas walaupun gelas itu murah mm -hmm. misalnya cuma 10.000 gelas yang bersih pasti orang yang berakal akan memasukkan apa ke dalam gelas itu air-air yang yang apa yang ber-yang bersih kemudian ibu-ibu belanja tempat sampah walaupun harganya 500.000 kira-kira yang masuk ke tempat sampah itu apa sampah ada yang bersih enggak ya. yang kotor-kotor yang enggak berlaku ini adalah gambaran hati jadi hati itu tempat yang bersifat batin Allah akan mendatangkan ke dalam hati kalau hatinya bersih patut dan layak menerima waridat ilahiyah, maka dia akan mendapatkannya. Tapi kalau hatinya kotor, jorok, gak diurus, kasar, hatinya tidak zikir kepada Allah, yang banyak justru penyakit, hmm. hasad, dengki, dengki, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, maka tentu yang akan masuk ke dalam hati adalah yang kotor, yang jahat. Hmm. Nah, para ulama, kita lihat dalam kitab Arisalah risalah al kushairiyah fi Ilmi Tasawuf yang dikarang oleh Imam al kushairi rahimahullah. Beliau menampilkan satu bab al-warid ya, bentuk tunggal dari al-waridat. Apa saja yang Allah anugerahkan ke dalam hati itu? Hmm. Yang pertama adalah ma yaridu 'alal kulub minal khawatir al-mahmudah. Yang Allah kirim ke dalam hati dari anugerahnya itu adalah Al-Khawatir Al-Mahmudah. Lintasan hati, lintasan hati yang terpuji. Kita, hati kita bergerak terus gak? Bergerak terus gak? Bergerak terus, aktif terus. Tapi harus kita deteksi. Apa sih yang datang ke dalam hati itu? Nah, yang pertama, waridat ilahiyah itu berbentuk al khawatir al-mahmudah, lintasan-lintasan hati yang terpuji. Maka beliau membagi khawatir khawatir atau lintasan-lintasan hati yang terpuji itu. Pertama, kalau datangnya itu dari malaikat, maka menjadi ilham. Hmm. Kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kebenaran. Nah, maka oleh sebab itu jangan sampai yang masuk ke dalam hati kita adalah al-khawatir al-mazmumah. Gerakan-gerakan hati, lintasan-lintasan hati yang jelek, yang busuk, yang kotor, yang ngeres. Hmm. Itu adalah dari setan dan hawa nafsu, nafsu kita. Jadi, yang pertama, al-waridat ilahiyah itu adalah gerakan-gerakan hati, lintasan-lintasan hati, datang dari para malaikat sebagai ilham, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Hak, kebenaran yang Allah datangkan. Jadi, kalau kita melihat seluruh para nabi, para rasul selalu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bagian dari waridat ilahiyah. Di mana wahyu itu datangnya ke dalam hati, bahkan yang paling dalam, namanya puad. Kesitulah Allah kirimkan kebenaran-kebenaran kepada para nabi dan para rasul. Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi setiap orang punya potensi untuk mendapatkan waridat ilahiyah. ilahiyah. Hanya permasalahannya apakah hatinya bersih atau tidak. Apakah artinya benar-benar dekat dengan Allah atau tidak? Ya termasuk tadi salah satunya ketika yang terhembus dalam hatinya itu datangnya dari malaikat namanya ilham. Yang datangnya dari Allah namanya al-haq kebenaran. Berarti kalau di luar itu semua keburukan, sombong, takabur itu bukan dari Allah, dari malaikat. Tapi dari mana? Dari setan. Gitu ya Syekh? Ya. Oh, baik, baik. Boleh lanjut Syekh ya yang kedua tuh. Ya. Yeah. Kemudian bentuk yang lain nah, dari al-waridat ilahiyah. Ilahiyah Bentuknya. Selain daripada gerakan-gerakan ya al-khawatir al-mahmudah yang terpuji yang masukkan ke dalam hati. Kemudian yang kedua adalah berbentuk hidayah, hmm, petunjuk, petunjuk. Ada satu kisah yang menarik. Mau dengar nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Mau. Oh. Beliaulah tokoh sufi ulama ahli tasawuf. Tapi kita harus tahu backgroundnya hmm. sebelum menjadi ulama sebelum pakar dalam ilmu tasawuf beliau itu adalah seorang anak mahkota. Jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami. TVRI kami kembali. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kita kembali di Serambi Islami. Alhamdulillah Baik kita lanjutkan nih masih penasaran Tadi Syekh masih menjelaskan tentang Beberapa bentuk-bentuk Waridat ilahiyah Lanjut Syekh nih penasaran ya. kita Lanjut Lanjut. Seorang pangeran hmm. Hobinya Salah satunya adalah memburu Binatang ke hutan hmm. Satu waktu Berangkatlah dia dengan Rombongannya Kemudian di tengah hutan ia melihat seekor gagak. Lalu dia penasaran kemana terbangnya seekor gagak itu. Turun gunung, ke lembah, naik gunung, terus diikuti. Lalu pada akhirnya datanglah ke satu tempat. Ternyata si gagak itu di patuknya itu membawa sepotong roti. Hmm. Lalu si gagak itu menyuapi seseorang yang sedang diikat. Kemudian diberi makanlah oleh seekor gagak, gagak itu. Pak Jub dengan apa? Gagak. Gagak yang bisa memberikan Makan. makanan kepada orang yang terikat di hutan belantara. Lalu, setelah itu datang kepada seorang yang diikat, itu menanyakan sudah berapa hari, ternyata sudah berhari-hari. Hmm. Siapa yang memberi makanan seekor gagak itu? Ternyata, yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, dimana dia, hatinya selalu gelisah, takut hilang kekuasaannya, takut miskin. Hmm. Itu yang dirasakan selama itu. Tapi, ketika menyaksikan atas izin Allah, seekor gagak yang ditugaskan oleh Allah memberikan makanan kepada orang yang diikat di hutan belantara membuat hatinya terbuka. Hidayah dari Allah, waridat ilahiyah, menusuk hati yang paling dalam, membangkitkan kesadaran, sehingga yakinlah kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Allah adalah ar Allah adalah Sang Pemberi rizki. Bukan manusia, bukan yang lain-lainnya. Hati terbangkitkan dengan waridat ilahiyah dengan sebab menyaksikan peristiwa yang luar biasa itu. Dia tidak melanjutkan apa? Memburuknya buru-buru pulang. Apa yang dia lakukan? Dia ingin mencari Islam, mencari ulama. Dia tinggalkan singgasananya, dia tinggalkan kekayaannya yang dibawa hanya makanan dan bekal yang bisa dibawa saja. Dia berguru dari ulama ke ulama, sampai pada akhirnya beliau menjadi ulama, supi ulama yang mempakari ilmu tasawuf. Sekarang begini, Syekh, kita juga seringkali mendengar ada istilah namanya karomah. Hmm. Nah, kalau boleh, apakah ada perbedaan antara waridat al-ilahiyah dengan karomah itu? Ya, sebelum menjawab itu, hmm. ada satu lagi. Oh. bentuk dari waridat Ilahiya. ilahiyah itu ya waridat ilahiyah yang Allah berikan ke dalam hati tadi yang pertama apa berbentuk, berbentuk. khawatir gerakan-gerakan hati. hati gerakan hati. kemudian yang kedua hidayah hidayah ya yang Allah berikan petunjuk yang luar biasa menggugahkan kesa ya. kesadaran kemudian yang ketiga adalah Pertolongan, hmm. nah, jadi kalau Kasih. tadi karoma kepada para wali mukjizat kepada nah. para nabi, nabi, para rasul, maunah kepada orang yang beriman, itu bagian dari waridat Ilahi. ilahiyah. Kenapa? Oh. Karena pertama datangnya ke dalam hati, kita lihat bagaimana kisah dalam Al-Qur'an, Nabi Musa Alaihissalam, dikejar-kejar oleh fir, Aun kemudian di depan adalah samudra laut merah. Di belakang musuh yang akan membinasakannya. Maka Allah datangkan petunjuk ke dalam hati. Hmm. Supaya tongkatnya dipukulkan ke air laut. Maka akhirnya terbelah. Tuh. Jadi mukjizat karomah itu adalah bagian dari waridat ilahiyah. ilahiyah. Allah memberikan ke dalam hati pertolongan. Maka kalau waridat ilahiyah itu semua apapun bentuknya seperti mendadak seperti tiba-tiba itulah yang menunjukkan bahwa waridat ilahiyah itu murni anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban kita menjalankan perintah-perintahnya banyak kita menjalankan usaha membersihkan hati mengikhlaskan amal maka Allah ada akan datangkan waridat Ilahiyah. Oh, iya. Jadi waridat ilahiyah itu nggak usah ditunggu-tunggu, nggak hmm. usah dipinta-pinta. Kalau Allah sudah berkehendak, hamba itu layak hatinya mendapatkan waridat ilahiyah, maka Allah akan datangkan seketika. Oh. Dan berarti juga mohon maaf, mungkin apakah faktor keturunan, misalnya beliau anak siapa dan lain sebagainya itu tidak berpengaruh? Ya. Jadi ini adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu. Wata'ala. Ya. Makanya para ulama mendefinisikan mingori kasbin walaktisabin di luar usaha. Artinya usaha itu tidak akan langsung menghasilkan waridat ilahiyah. Ya, ya. Tapi menunggu kepatutan dan kelayakan semata-mata adalah prerogatifnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya, berarti begini juga Syekh. Artinya kalau orang diberikan waridat ilahiyah kalau saya memandangnya itu sebagai ujian apakah bisa digunakan dengan baik atau mungkin juga mohon maaf malah menjadi hal yang kurang baik itu ya. gimana sih seluruh pemberian dari Allah bagi orang yang beriman adalah ujian dari Allah bahkan ujian dari Allah itu baik musibah maupun nikmat termasuk karomah termasuk mauna itu semua adalah anugerah dari Allah maka kita harus pandai untuk mensyukurinya dan buru-buru kembalikan kepada Allah. Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai diaku, nih kemampuan saya. nih kehebatan saya." didemonstrasikan. Mm. Ingin dilihat orang. Jadi Allah. waridat ilahiyah itu anugerah murni dari Allah dan kita harus belajar menjaga, mensyukurinya dan kembalikan kepada Allah, Allah. supaya tidak menimbulkan efek ujub. Efek takabur efek som sombong hmm. dalam kehidupan ini. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu mau dapat wadah ilahi enggak? Oh. Cius. 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 Mi apa? Mie. <laughs> ya, mudah-mudahan nih yang hadir di sini, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, semoga mendapatkan waridat ilahiyah. Amin ya Robbal 'Alamin. Ini kelihatannya wajah-wajah penuh pertanyaan, kan ya? Ada yang mau bertanya kan? Nah, nanti, nanti, nanti tahan jangan langsung uh gerak gitu kan ya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan di segmen setelah ini. Tetap di sini di Serambi Islami. Kami kembali. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kita kembali di Serambi Islami. Hati. Nah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang waridat ilahiyah. Tadi kita mendengar baru ada tiga bentuk ya waridat ilahiyah yang Allah berikan kepada kita. Satu bentuknya melalui gerakan hati yang condong kepada Allah. Yang kedua Allah berikan petunjuk hidayah. Yang ketiga Allah berikan pertolongan. Nah, kata Syekh masih ada satu lagi. Langsung saja, coba Syekh. Baik, jemaah sekalian, pemirsa TPRI, yang keempat bentuk nah. dari waridat ilahiyah adalah An-Nur, cahaya Allah. Hmm. Dan salah satu dari Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah yang mulia adalah An-Nur. Hmm. Maka cahaya Allah itu akan masuk ke dalam hati yang patut dan layak. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-22 Allah berfirman A'udhu billahi rajim Apa mang sodrahu lil islam ala nurim Nah jadi Kalau Allah kehendaki Cahayanya akan masuk ke dalam dada Maksud sodrun dada di dalam sodrun dada itu ada kolbun, ada hati. Masuk ke dalam hati cahaya Allah itu. Kalau cahaya Allah itu sudah masuk ke dalam hati, maka Nabi menggambarkan iza dahola nur fi in pasahwan syaroh. Kalau hati sudah diterangi oleh cahaya Allah, apa yang terjadi maka hatinya menjadi dadanya berlapang dada, berjiwa besar, tenang dan damai. Kalau hati kita disinari oleh cahaya Allah. Nah, ini adalah bentuk yang keempat dari waridat ilahiyah. Mudah-mudahan ilmu ini memberikan cahaya ke dalam hati kita semua. Masya Allah. Nah, sekarang begini, Syekh. Sebelum kepada ibu-ibu. Cahaya itu apakah bisa terlihat bahwa seseorang itu diberikan cahaya? Misalkan wajahnya bersinar terang seperti rembulan ini kan kalau hanya cahaya itu ibu-ibu ini waridat ilahiyah semua nih terang cantik itu gimana sih ini pertanyaan Ustadz Hilman ini Hah? pertanyaannya sahabat kepada Nabi oh jadi ketika Nabi menjelaskan kalau hati disinari oleh cahaya Allah akan berlapang dada berjiwa besar nggak mm -hmm. mudah ngambek nggak baperan oh. sahabat nanya hal ala zalika alama apakah ada alamatnya mm. Nabi menyatakan tiga saja. Uhum. Yang pertama adalah selalu memandang akhirat hmm. sebagai tempat yang abadi, mencita-citakan. Yang kedua adalah at andaril gurur, selalu berhati-hati jiwanya dari bahaya tipuan kesenangan dunia sesaat. Yang ketiga, tandanya. Al maut qabla nuzulihah dia selalu mempersiapkan kematian kita tidak bisa menghindar kematian tapi kewajiban kita mempersiapkan dan membekali diri kematian itu pasti nggak bisa menghindar siapapun juga yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan kematian membekali kematian dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala masya Allah tambah mantep gitu ya bu ya kita ini pengen benar-benar deket terus sama Allah. Insya Allah ya Bu ya, Insya Allah ya. Yuk lanjut, siapa yang mau bertanya sekarang? Pun tolong. Silakan, Ibu yang depan dulu boleh. Silakan. Ya boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komaria, saya ya. mohon izin silahkan bu. E, dalam kejadian kasus-kasus yang banyak terjadi ya e, ada orang yang suka mengaku-ngaku mendapat e, wangsit atau hmm. apa ya e, ilham eh, apa apa namanya ya. itu e, sebetulnya bagaimana sih e, hak atau batil gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum wa alaikumsalam wa alaikumsalam wa alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya uh, bagus sekali ya, tapi tunda dulu jawabannya sih. Yuk lanjut siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya saya. Ya, silakan. Apakah waridat ilahiyah hanya hanya berurusan dengan urusan akhirat? Apa peran buat kehidupan zaman sekarang? apa manfaat bagi seorang ekonom, politik, oh. pejabat, pelajar dan lain-lainnya. Wow. Mohon penjelasannya saya kurang lebih baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, mungkin ini jawabannya nih. Gimana banyak di luar sana yang seakan-akan menerima wangsit, kemudian dia merasa dirinya luar biasa. Itu gimana sih? Iya. Waridat ilahiyah, tadi kan Bentuknya sudah disampaikan, termasuk mungkin orang menyebutnya wangsit lah, ya, <laughs> itu kan istilah Jawa atau yang <laughs> lainnya. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan waridat ilahiyah yang benar, petunjuk-petunjuk atau ilmu di dalamnya seperti ilham, kalau di Pesantren namanya ilmu laduni, ah, laduni ya, ya. ilmu yang tidak dikasab, tidak dilakukan lewat proses, tapi Allah kirim miladuna ilman. Itu hanya diberikan kepada orang ahli takwa yang gemar melaksanakan ibadah, yang terbingbing hatinya, yang terjaga hatinya. Takwa zohir dan takwa batin ini adalah kriteria orang yang akan mendapatkan waridat ilahiyah Kalau ada orang ngaku dapat wangsit, ya bisa saja dari yang lain-lainnya. Tapi kita tidak boleh buruk sangka. Kita hanya kenali alamat-alamatnya kriterianya. enggak hmm. setiap orang dapat bisikan itu adalah kebenaran kan? Tadi sudah disampaikan. Khawatir itu bisa dari setan, hmm. menimbulkan was-was. Bisa dari hadis sunapsi itu hanya dari nafsu Tawang. kita sendiri. Nah, kalau orang ngaku dapat ilham, jangankan sholat, wudhu pun enggak. Kira-kira patut nggak dapat ilham? Ya. Enggak. Nah, maka oleh sebab itu, kriteria ketakwaan usaha yang dilakukan dalam menjalani ilmu tasawuf ini adalah syarat mutlak hmm. untuk menjemput waridat ilahiyah, apapun bentuk dari waridat ilahiyah, termasuk ilham, termasuk maunah, pertolongan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wow. Ya, artinya berarti kita jangan jangan mudah terkecoh gitu ya, Syekh. Karena sekarang banyak kan, jangankan bilang dapat wadah ilahiyah, ngaku nabi juga banyak, Syekh. <laughs> Jadi inilah pentingnya kita memahami agama kita, jangan hmm. mudah kita ya terbawa isu propaganda dan yang lain-lainnya. Apalagi ngaku nabi udah kesiangan itu. <laughs> <laughs> ketinggalan. Ya kenapa? sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi akhir zaman khotaman nabiin penutup para nabi Wahyu sudah lengkap hmm. sudah sempurna nggak butuh lagi dengan Wahyu yang dibutuhkan setelah Nabi wafat adalah bimbingannya para ulama untuk menerjemahkan Wahyu al-qur'an yang lengkap itu dalam kehidupan dalam seluruh lini kehidupan kita hmm. kita harus ada dalam cahaya Allah petunjuk al-qur'anul Karim apa yang dibijaki oleh nabi apa yang dijelaskan oleh para ulama Masya Allah. baik ya jadi eh, apa namanya ya setiap kita bisa mendapatkan itu hanya hati-hati juga siapa orangnya lihat dulu analisa dulu ya lanjut sih pertanyaan kedua Mudah apakah ada relevansi sih antara ya. orang yang mendapatkan wadah dalam konteks kehidupan dia gitu begini kalau orang hanya merasakan kenikmatan-kenikmatan itu yang bersumber dari materi, dari benda, hmm. materialistik, maka dia akan semakin gelap hatinya. Hmm. Timbullah serakah, korupsi bahkan berjamaah. Uh berjamaah ya. Ini semua timbul karena sepanjang hidupnya dia hanya mencicipi kenikmatan dari aspek yang duniawi yang bendawi, yang materi semata. Sementara hatinya tidak pernah mencicipi kenikmatan-kenikmatan batiniah, kenikmatan-kenikmatan ukhrawi. Batinnya tidak berhubung, tidak tersambung dengan kenikmatan yang abadi. Maka banyak orang umurnya nambah, bahkan tiap tahun apa? Bikin kue, bikin tumpeng. Tapi jiwanya, ruhaninya, hatinya tidak ikut dewasa. Hmm. Tanda orang yang hatinya meningkat, jiwanya semakin dewasa, maka kecenderungannya bukan kepada materi. Materi itu hanya alat saja, hmm. tapi kecenderungan jiwanya kepada yang bersifat ukhrawi, kepada yang bersifat abadi, menolong orang lain itu nikmat. Hmm. Sujud itu nikmat, jadi beralih dari kenikmatan yang bersifat materi beralih terus bertahap seiring dengan tambahnya umur mencicipi kenikmatan-kenikmatan ukhrawi. Waridat ilahiyah ini adalah bagian kenikmatan ukhrawi. Sehingga kalau hati kita mendapatkan waridat ilahiyah, batin kita mencicipi ada kenikmatan dan yang lain selain jalan-jalan, selain shopping, selain pakai baju mewah yaitu kita semakin dekat dengan Allah. Tumbuh keyakinannya, maka dia akan semakin amanah. Oh, Jadi, politisi dia amanah. Jadi, pejabat dia amanah. Tidak rakus, hmm. tidak jahat. Kenapa mencicipi kenikmatan yang lain yang lebih hebat? Itulah kenikmatan waridat ilahiyah. Allah. Allah. Jadi, kenikmatan duniawi, fasilitas, harta, jabatan. Cukup digenggam itu adalah amanah dari Allah, tidak dimasukkan ke dalam hati. Hati, hati terus mencicipi waridat ilahiyah, kebersamaan dengan Allah, Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya, jadi manusia yang mendapatkan waridat ilahiyah makin memandang kecil dunia ini, makin ah, sepele dunia ini. Mudah-mudahan kita pun makin mencintai Allah dan makin melihat dunia ini hanyalah sementara saja. Insya Allah. Oh. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada yang mau bertanya, kan? Ya. Tetap di sini, di Serambi Islami Hati. TVRI, kami kembali. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kita kembali di Serambi Islami. Hati. Nah, kita lanjutkan lagi nih, ya. Tanya jawab kita. Tentang temanya, waridat ilahiyah tadi kita dapatkan beberapa ilmu, beberapa pengetahuan tentang yang pertama, ibu nanya, "Apakah yang namanya wangsit, jimat, dan segala macam itu? Apakah itu murni waridat ilahiyah atau bukan?" Kemudian Syekh menjawab, "Belum tentu, dilihat dulu, pantas atau tidak, layak atau tidak, dan lain sebagainya." Kemudian juga tadi, Bapak bertanya tentang relevansi waridat ilahiyah dalam kehidupan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan segala macamnya. Sama, satu prinsipnya, dia melihat dunia ini kecil. Dan yang dia utamakan adalah urusan akhirat. Gitu ya? Baik. Lanjut, siapa yang mau bertanya? Saya. Nah, Ibu. Yang malu-malu kucing mau bertanya. Saya, kita gitu, kita. Gitu. Ibu, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya saya Silahkan ibu. diizinkan Bu Apakah hubungan hadis Mintalah fatwa Kepada hatimu Dengan meridat oh. Ilahiyah Baik. Begitu saja pertanyaan saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lanjut lagi Siapa yang mau bertanya? Saya nah, Mangga Ibu silakan yang di belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Elviana, mohon izin bertanya saya Silahkan Bu Pengalaman kegaiban lewat muka sapa atau mimpi apakah termasuk dalam kategori waridat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini makin dalam nih ya makin kesini pertanyaannya makin dalam tadi Bunda bertanya tentang ada hadis yang menyebutkan ya, Mintalah sesuatu dengan ya, waridat hati. gitu ya itu gimana sih ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan istabti qolbaq hmm. Mintalah patwa ke dalam hatimu ini menunjukkan bahwa hati kalau dijaga kalau terus ditumbuhkan potensinya akan memberikan jawaban dan hati itu menjadi jujur. Ini dalam kerangka muhasabah hmm. Nabi menyatakan seperti itu. Kenapa kita sebetulnya tahu catatan-catatan kita sendiri di masa lalu? Hmm. Di samping malaikat roki malaikat ati terus mencatatnya, maka hati kita pun sebetulnya adalah jujur. Maka pintat patwalah ke dalam hati. hati. Nah demikian pula hati itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya itu adalah Ainul Basiro. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Itaku firasatul mukmin, fa innahu yanzuru binurillah. Hmm. Takutlah dengan pirasatnya, pilingnya orang yang beriman karena melihat dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau melihat dengan mata yang ini begitu terbatas, ada dinding menjadi tertutup, terhalang. Hmm. Tapi kalau mata hati dengan cahaya Allah, maka Allah akan perlihatkan dengan tidak ter tidak terbatas jaraknya, oh. jauh dan dekatnya. dekatnya. Hmm. Nah, itulah kelebihan kelebihan hati yang Allah berikan, yang harus terus kita asah, yang harus kita jaga supaya hati kita benar-benar mampu memandang, mampu melihat sesuatu secara objektif dan kita tidak tertipu dengan kesenangan dunia yang bisa menipu kepada diri kita. Allahu akbar ya. Ya memang kadang-kadang juga kita merasa gitu Syekh. Kita ini ingin menata hati dengan baik tapi godaannya tuh ada aja itu. Pasti. Ya. Nah itu gimana Syekh ya biar Godaan ini mampu kita lewati dengan baik agar hati kita jadi manteng lagi gitu mantap lagi itu gimana sih? Ya kalau kita punya benda yang mahal kita akan mencintai nggak? Iya. Kita akan menyayanginya. Ya bapak-bapak punya mobil baru saking mencintainya dirawatnya kehujanan maka dia tidak akan berani memasukkan. Tanpa dibersihkan, terlebih dahulu. dahulu itu merawat, menjaga benda yang kita cintai. Sebetulnya, merawat hati harus lebih hebat daripada merawat benda-benda yang kita cintai yang akan berakhir. Hmm. Hati kita yang akan kembali kepada Allah. Kalau tidak dijaga, tidak dirawat dari penyakit-penyakit hati, dari kebusukan-kebusukan hati, tidak digali potensi dengan zikir, maka hati kita. Akan sia-sia, hmm. maka oleh sebab itu hargai hati kita. Sayangi hati kita, rawat hati kita lebih daripada benda-benda yang kita cintai selama ini. Baik Syekh, lanjut pertanyaan Ibu tadi, ya Syekh, tentang mimpi. Apakah mimpi itu perantara dari orang yang mendapatkan waridah ilahiyah? Ya. Syekh Ibnu Qayyim Zaujiyah membagi mimpi itu sumbernya kepada tiga. Hmm. Enggak, semua mimpi itu adalah keajaiban. Hmm. Yang pertama adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, mimpinya Yusuf alaihissalam ketika kanak-kanak itu mimpi kebenaran Al-Haq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mimpi dari setan oh. itu memberikan was-was keraguan kesangsian kepada iman yang tumbuh dalam hati kita makanya kita harus berlindung kepada Allah jangan sampai sebelum tidur lagi nonton apa sinetron, sinetron yang azab <gak> <gak> <tik> yang yang horror-horror <tik> maka kita dianjurkan untuk membaca istiadah al-falaq anas an kita baca hmm. supaya setan tidak masuk ke dalam mimpi kita yang ketiga adalah bersumber dari hawa nafsu kita ya dari hawa nafsu kita kecenderungannya kepada apa tarikan mimpi itu kepada kelezatan duniawi semata bangun mimpi langsung pingin shopping minta kepada suaminya nggak dikasih cemberut kayak bemo ketubruk kenapa Mimpinya itu dari hawa nafsu kita sendiri yang cenderungnya kepada kelejatan duniawi semata. Oh. Nah disinilah kita perlu berhati-hati dari mana mimpi itu datangnya akan dilihat dari efek oh. bagi orang yang bermimpi tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam, para nabi bermimpi tambah semangat, tambah tumbuh keimanannya, tambah takwa kepada Allah. Baik. Ya, memang kita juga nggak sering kali ya percaya sama yang namanya mimpi. Ya semalam mimpi apa, kemudian dia siang merasa seperti apa. Padahal mimpi itu tadi saya menyampaikan kepada kita ada tiga sumbernya. Satu memang dari Allah, yang kedua dari setan, yang ketiga dari hawa nafsu kita. Nah maka ya tidak kemudian lantas langsung percaya dengan mimpi itu. Nah sekarang begini Syekh, agar kemudian kita ini mendapatkan waridah ilahiyah yeah. tentu semua mau kan bu ya? mau nggak kira-kira? Oh. Siapa yang nggak mau dapat hidayah, dapat pertolongan kan yeah. pasti semua mau. Nah, step-stepnya gitu sih, step-stepnya langkah-langkahnya agar kemudian Allah perkenankan kita mendapat waridah ilahiyah itu seperti apa? Ya, yeah. maka kita ikuti karena waridat ilahiyah ini adalah kepatutan dan kelayakan hati. Maka ilmu tasawuf dengan kajian-kajian dengan yang tematik ya kita ikuti hmm. ya dalam tasawuf mengajarkan tazkiyatun nafs bersihkan jiwa dari maksiatul batin yang maksiat bukan mata saja bukan tangan dan kaki saja hati bisa maksiat Imam Ghazali dalam kitabul arba'in ada 10 maksiat batin hati kita bisa bermaksiat hmm. ketika hasad berarti hati kita bermaksiat iri cemburu Orang lain senang dia susah. Orang lain susah dia senang. Itu gambaran-gambaran hati yang berpenyakit. Tazkiyatun nafs, bersihkan. Sudah bersih, jangan merasa aman. Bisa tumbuh lagi, bisa datang lagi. Hari ini penyakit hati kita tak kabur hilang. Besok bisa datang lagi. Allah. Ini harus istiqomah. Karena tasawuf adalah fokus kepada hati. Waridat ilahiyah anugerah yang datang ke dalam hati. Tanpa membersihkan hati. Dengan tazkiyatu nafs. Taspiatul kolbi. Tanpa hatinya dibeningkan dengan banyak zikir, banyak sholawat. Menanamkan keikhlasan, syukur, sobar dan yang lain-lainnya. Maka tidak akan mungkin waridat ilahiyah datang Makanya. kepada hati tersebut. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan waridat ilahiyah. Baik pemirsa. Nanti di segmen terakhir kita akan sama-sama muhasabah kemudian berdoa siapkan hati kita dan jangan kemana-mana tetap di sini di Serambi Islami. Mutiara Nabi. Ke TVRI kami kembali. Pemirsa TVRI yang diramati Allah kita kembali di Serambi Islami. Mutiara. Hey. terasa waktu kita sudah masuk segmen yang terakhir. Kayaknya barusan kita mulai ya. nggak kerasa dapat ilmunya bu. Nah, tentang apa bahasannya? Waridat ilahiyah. Nah kita akan dengarkan coba kesimpulan dari pembahasan kita. Silakan Syekh. Pemirsa TPRI dan jamaah sekalian, mari kita simpulkan pembahasan di pagi hari ini. Waridat ilahiyah. ilahiyah. Waridat ilahiyah adalah ma alal qalbi apa-apa yang Allah kirimkan anugerahnya ke dalam hati yang patut dan layak untuk menerimanya. Ini adalah sebetulnya kebutuhan yang sangat mendasar sekali waridat ilahiyah ini. Di mana hati kita, rohani kita pernah musyahadah menyaksi kepada Allah. Sebetulnya kangen dan rindu hati kita ingin selalu musyahadah menyaksi kepada Allah, menikmati kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus untuk mengerem dari kesenangan kenikmatan duniawi yang sesaat ini, sebab kalau manusia terus mengikuti kesenangan dunia yang sesaat ini dengan berlebih-lebihan, maka akan menimbulkan kejahatan, akan menimbulkan kezoliman, kemungkaran dalam kehidupan ini. Tapi hati yang mencicipi waridat ilahiyah anugerah dari Allah. Hatinya mencicipi kesaduan bersama Allah, kenikmatan kelezatan beribadah bersama Allah, maka kita akan bisa menjaga diri. Sebab itulah, sepercik dari kenikmatan surgawi, waridat ilahiyah adalah sepercik dari kenikmatan ukhrawi, sehingga konsentrasi kita adalah kepada akhirat sebagai cita-cita dan harapan kita. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini harta jabatan bukan segala-galanya. Hanya alat dan sarana saja untuk kita semakin mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Syekh, mudah-mudahan kita ini makin diberi keyakinan, diberi kemantapan untuk membersihkan hati kita, menyegerakan ketaatan kita. Karena dengan cara itulah Allah akan hadirkan kepada kita waridat ilahiyah. Syekh terakhir kita mohon dibimbing untuk muhasabah sekaligus doa. Mudah-mudahan setiap permohonan kita jamaah yang di sini, pemirsa yang di rumah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Syekh. Baik jamaah sekalian, pemirsa TVRI, mari kita muhasabah sejenak. Pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita introspeksi diri. Al-Quran mengingatkan catatan-catatan keburukan kita akan tersimpan rapi, dan akan disimpan di bawah tanah yang ketujuh, saking busuknya dan jijiknya. Rapot tersebut, pisi jin dalam Al-Quran disebutkan. Tapi catatan-catatan amal soleh kita, kebaikan kita, maka Allah simpan fi'iliyin di langit yang ketujuh, saking mulianya rapot tersebut. Tanyalah kepada diri kita. Minta patwa kepada hati kita. Apakah selama ini waktu yang Allah berikan kepada kita? Ada yang 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Apakah catatan-catatan yang banyak itu ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bergegaslah mumpung Allah masih berikan kesempatan. Mumpung ruh belum ada di tenggorokan kita. Kesempatan tobat, Allah buka selebar-lebarnya siang dan malam hari. Maka, bersihkan jiwa kita dengan taubatan nasuha, kembali kepada Allah dari kehilapan, dari kekeliruan, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menerima dosa-dosa kita di masa lalu. Mari angkat tangan kita, inilah kesempatan terbaik kita berdoa bersama-sama, memanjatkan kepada Allah dari hati yang tersambung dengannya hati yang penuh keyakinan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Amin. al ahya'i minhum wal amwat wa ya al hajat Allahumma li wa mayyitina Allahumma ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amin. Rabbana hablana min azwajina Wa durriyatina kurrata a'yun Waj'alna lil muttaqin imama Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun Amin. Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alamin Mudah-mudahan ilmu kita, doa-doa kita Didengar, diperhatikan, disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga setiap pengorbanan kita untuk terus mendekat kepada Allah, untuk terus taat kepada Allah bisa menjadi bekal terbaik untuk pulang ke rumahnya Allah nanti. Dan kita harus meyakini bahwa siapapun yang serius mendekat kepada Allah pasti dia bahagia. Siapapun yang menjauh dari Allah pasti dia akan sengsara. Maka orang yang dipilihkan oleh Allah mendapatkan waridah ilahiyah bukan orang sembarangan. Ya. Orang tersebut tentu orang yang benar-benar serius mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pun menjanjikan banyak hal kepada orang yang mendapatkan waridah ilahiyah. Yang pertama, Allah akan berikan gerakan hati kepadanya untuk condong mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah hadirkan untuknya hidayah petunjuk. Yang ketiga, Allah berikan pertolongan. Dan yang keempat, Allah akan bukakan semua yang kemudian dia pikirkan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita semua, ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan waridah ilahinya. Pemirsa, Alhamdulillah, Syekh terima kasih banyak atas kesempatan ilmunya. Dan untuk pemirsa yang ingin terus belajar tentang ilmu tasawuf, beliau adalah pimpinan tarekat Idrisiyah dan yang mau hadir silahkan e, tempat pusatnya ada di Pagendingan Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat dan jadwal pengajian di Tasik setiap hari Ahad ketiga tiap bulannya namun juga jangan khawatir yang di Jakarta pun jadwal beliau ada di Jalan Batu Tulis Nomor 45, Kelurahan Kebun Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dan jadwal pengajiannya setiap Ahad pertama tiap bulannya. Mudah-mudahan kita bisa hadir sama-sama dan belajar terus ya untuk mendekat taat kepada Allah dengan ilmu tasawuf ini. Dan juga bisa dilihat di sosial medianya Instagram @idrisyahid. @idrisyahid ya. Syekh terima kasih banyak atas Selamat waktunya. Ibu Bapak terima kasih banyak atas waktunya ya mudah-mudahan bisa ketemu lagi Amin. mau ketemu lagi atau tidak oh. serius, serius. Uh, mudah-mudahan salam buat keluarga semua yang ada di rumah Amin. sampai berjumpa lagi pemirsa Se Hilman Fuzi untur diri mohon maaf jika lo ada kesalahan karena yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang penuh hilap dan dosa wabillahi taufiq hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.